bagi semangat kepada mereka. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lagu ini akan terus mendatangkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Seorang Rasul yang gigih berjuang bersama para sahabat sehingga kita hari ini dapat mengecapi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya, saya pun ini merupakan lagu pertama dan antara yang terbaru rakaman saya bersama dengan Kumpulan Rabbani. Terima kasih Datuk Siti juga. Ya, sama-sama. Bersama dengan Rabbani yang ramai ini. Macam-macam ragamnya. Kalau Datuk Siti belanja, terpaksa belanja 6 orang. Tak ada masalah. Jangan lupa, jangan lupa yang Justin. Okay. Kita dengarkan lagu Muhammad Al-Amin. Percayai dan diyakini, Engkaulah jaya.
hormat untuk kedua-dua.